Loh, teman-teman, kita lanjut sekarang ke file yang kedua ya, materi yang kedua yaitu simulasi cicilan kredit. Yuk, kita langsung buka spreadsheet-nya. Oke. Sekarang di spreadsheet ini ya, terlihat kita sudah menyiapkan dari tim kita dashboard seperti ini untuk perhitungan simulasi dari cicilan kredit misalnya. Jadi di sini kita kasih contoh, di sini ada harga produk, terus kemudian ada uang muka. Nah, kemudian berapa kredit yang akan kita hitung sebagai pinjaman, kemudian tiap bulannya harus bayar berapa, seperti itu. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Di sini kalau ada harga produk 100 juta misalnya, terus kemudian ada uang muka yang kita bayarkan misalnya, terus kemudian ada rumus ini mudah aja, yaitu dari harga produknya kita kurangi dengan uang muka yang kita bayarkan. Jadi yang akan dikreditkan adalah yang ini, yang platform kredit ini ya, hanya yang 80 juta ya. Nah, sebetulnya ya memang ini tidak ada hubungannya dengan perhitungan angsuran per bulan. Jadi yang penting adalah yang di shape, yang diwarnai grey ya, diwarnai abu-abu ini, 80 juta. Jadi ini bisa aja harganya 100 juta, uang mukanya kita pasang 0 itu juga bisa gitu ya. Karena rumusnya memang 100 juta dikurangi oleh uang mukanya dapat berapa kreditnya, dan itu yang akan kita hitung angsuran per bulannya jatuh berapa, seperti itu ya. Oke. Jadi apa yang kita perlukan untuk menghitung angsuran per bulan, ya kan? Yang kita perlukan adalah sudah jelas, satu adalah platform kreditnya, berapa yang kita akan pinjam ya. Kemudian berapa lama akan kita kembalikan pinjaman tersebut ya. Kemudian ada bunga tentunya ya. Ada bunga tentunya. Itu di sini bunga per tahun biasanya ya, 10,5% atau 11% atau 10%. Terserah lah, ini hanya contoh angka ya. Yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengerti penggunaan dari bagaimana cara menghitung angsuran per bulan dari kredit ini ya. Nah, ini bisa 12 bulan, bisa 24 bulan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana rumusnya? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa rumus yang akan dipakai ya. Ada apa rumus yang akan digunakan di sini? Di sini pinjamannya yaitu anuitas, di mana bunga di awal periode itu besar ya, terus kemudian bulan kedua kecil-kecil, periode ketiga dan seterusnya sampai terakhir itu bunganya nol. Sedangkan sisa kreditnya dihitung dari apa yang menjadi jumlah dari bunga dan berapa jumlah yang akan dibayarkan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel yang sudah kita siapkan ya. Tabel ini sebagai contoh aja. Ini ada di sheet kedua ya, di detail. Ini ada angsuran pokoknya, terus kemudian ada angsuran bunganya. Jadi bunganya di sini awal besar ya, terus kemudian berkurang sampai akhir periode ya. Sampai akhir periode dia kecil. Terus kemudian kalau misalnya di jumlah setiap periodenya, setiap bulannya, dari angsuran pokok ditambah dari angsuran bunga, itu total angsurannya bagaimana supaya bisa tetap ya. Kalau di sini lihat angkanya tetap di Rp4.614.493 ya. Kemudian dalam jangka waktu 24 bulan nol ya. Kalau di sini terlihat minus 2. Jadi ini hitungan secara matematikanya ya. Oke, kita kembali ya ke dashboard ini. Apa rumus yang digunakan? Jadi tanpa melihat tabel kita bisa langsung menghitung angsuran per bulannya jatuhnya berapa, yaitu dengan menggunakan rumus PMT ya. Jadi kalau teman-teman bisa di sini ya, saya mengetikkan di rumus PMT ini ya. Jadi ini untuk menghitung pembayaran angsuran setiap periodenya ya. Jadi apa yang harus dimasukkan yaitu rate, itu bunganya ya kan. Ini bunganya 10%, tapi ini per tahun. Jadi kita bagi dia dengan 12, kemudian
kemudian kita gunakan koma sebagai pemisahnya. Kalau teman-teman pakai Excel yang bahasa Indonesia, settingan di komputernya mungkin dia bukan koma tapi titik koma ya. Terus kemudian koma, terus kemudian diikuti oleh jumlah periodenya, n periode, yaitu di sini 24 bulan ya. Kemudian koma lagi, itu adalah PV adalah present value. Jadi kredit yang kita pinjam, present value di periode awal 0 bulan ini adalah 100 juta. Jadi kita pilih aja yang ini, kemudian kita koma lagi, ini adalah future value. Yaitu jika setelah 24 bulan teman-teman ingin mengeset masih ada nilai yang harus dibayar atau masih ada nilai dari kredit yang awalnya bernilai present value-nya 100 juta itu. Jadi misalnya kita bisa hitung, bisa masukkan 100 ribu misalnya, masih ada sisanya seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam cicilan kredit ya pastinya kita maunya dia nilainya 0 setelah 24 bulan kita membayar setiap bulan ya, betul ya. Kemudian kita koma lagi, ini tipe di mana kita pembayarannya mau jatuh di awal bulan, awal periode, atau di akhir bulan. Nah, kalau di akhir bulan itu berarti masih ada 1 bulan lagi yang dihitung dalam bunganya. Jadi kalau biasanya ya di awal bulan, di akhir bulan seperti ini, nol secara default ya, kita tutup kurung. Jadi kalau misalnya yang dua terakhir ini nggak diisi pun dia defaultnya akan menjadi nol. Jadi kalau kita langsung tutup kurung seperti ini, kita enter, dia akan langsung mengeluarkan angkanya. Ya, angkanya adalah 4.614.000 tuh jadinya. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman lihat di situ ada minus ya. Jadi ada angkanya minus. Gitu kan. Nah, kenapa minus? Dia minus karena secara matematika memang dia mengurangi setiap bulannya dari angka present value yang sekarang nilainya 100.000. Jadi dia akan minus setiap bulan supaya dia menjadi 0 pada saat tenor bulannya, periodenya berakhir. Setelah 24 dia akan menjadi 0 seperti itu. Nah, kalau kita kan hanya perlu tahu jumlahnya aja berapa. Jadi supaya nggak bingung kita bikin itu plus. Nah, bagaimana cara membuat itu plus? Itu mudah aja dengan menambahkan di depan sini, kita menambahkan ABS, yaitu absolut ya. Dari angka minus akan menjadi plus. Angka plus pun akan menjadi plus karena kita hanya mengambil angka di dalam jumlah tersebut aja. Kita nggak perhatikan ada minus atau plus ya. Jadi akan terlihat di sini 4.640. Nah, biasanya saya menambahkan untuk rumus-rumus yang matematika seperti ini, menambahkan if error. Jadi apabila ada error terjadi, maka keluarkan 0 seperti itu. Contohnya begini, kalau misalnya ini kita ketik 0 di periode di tenornya, dia akan keluar error karena memang artinya tidak ada bulan berjalan di sini. 100 juta ya tetap dia 100 juta seperti itu ya. Jadi dia nggak akan mengeluarkan hasil. Jadi kalau misalnya dia mulainya dari 1, dia mulainya 1, 2, sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana supaya menangkal ini? Kalau misalnya error, dia mengeluarkan apa? Ya, seperti ini, kita tinggal menambahkan if error di depan ini. Error ya. Seperti ini. Terus kemudian dia, kalau terjadi error, akan keluar apa? Misalnya kata-kata input ada salah, misalnya seperti ya. Kita tutup kurung ya, kita enter. Nah, dia ada keluar itu. Jadi kalau nggak error, dia akan biasa. Kalau ada error, misalnya kita masukkan angka, dia akan input ada yang salah. Nah, biasanya sih saya hanya memasukkan untuk dia. Apabila error, dia keluarkan aja 0. Jadi dia nggak bisa terbuka. Ya. Nah, di sini saya kembalikan misalnya 12 bulan ya. Lah saya lihat. Nah, sekarang di total bayar itu ya mudah sekali, hanya tinggal total bayarnya dikalikan oleh angsuran per bulannya seperti itu aja. Jadi kalau misalnya error pun ya kita kasih error di sini ya.
keluarkan 0 aja, koma 0 seperti itu. Jadi kalau dia ada error, ya dia akan keluarnya. Ya. Oke, biasanya sih total bayar tuh apa sih kita mengetahui dalam 24 bulan dari 100 juta yang kita pinjam itu sebetulnya kita bayar berapa? Kalau kita bayar 24 bulan dengan setiap bulannya kita bayar 4.600 yang ya terlihat di sini total bayarnya 110 juta. Nah, terlihat dari fungsi maksud dari tujuan dari pembuatan simulasi kredit ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada cerita untuk pengembangan dari rumus ini ya. Apabila sekarang 24 bulan kita pinjam, tapi di bulan 10 kita dapat rezeki, dapat bonus atau dapat THR atau apalah itu. Kita punya uang terus kemudian kita yang melunasi pinjaman kita seperti itu ya. Nah, di situ perhitungan seperti ini. Jadi ada biasanya yang akan dihitung adalah penalti. Biasanya ada penalti ya. Biasanya 5% ya. Biasanya 5% terus kemudian bulan dibayar bulan apa maunya. Misalnya bulan yang ke-10 misalnya. Terus kemudian pas setelah jatuh tempo terakhir, pembayaran terakhir itu masih ada sisa berapa hari, karena jumlah harinya banknya nggak mau rugi ya, jadi dihitung juga sisa harinya, dihitung juga bunganya gitu. Nah, perhitungannya tidak semudah pakai rumus karena kita harus buat tabelnya untuk ini. Yuk kita lihat. Nah, sebelumnya di sini saya ada tombol ya, saya tambahkan tombol ini sebagai pembelajaran juga bagaimana kita mengeset link, hyperlink untuk tombol ya. Kita klik kanan terus kemudian kita klik link ya seperti ini. Kemudian kita kalau di sini ada beberapa pilihan ya, sebelah kiri ya, kita cari place in this document. Terus kemudian saya ini ada dua tab ya, saya pilih yang tab ini, tab detail baru, karena saya ingin setelah diklik dia akan lari ke detail baru. Terus kemudian di sini selnya targetnya dia mau berada di mana, contoh saya O8 ya. Nah, terus kemudian di teman-teman bisa lihat di sini ada screen tip ya, kalau misalnya ini diklik kita bisa ketikkan di sini apa yang terjadi di situ adalah ini adalah hanya informasi, jadi detail simulasi ya. Jadi apa yang terjadi kalau saya klik OK, jadi kalau misalnya saya hover mouse di sini, belum diklik ya, baru di atasnya aja ngambang nih ya, di atasnya dia akan keluar detail simulasi ya. Terus jika diklik dia akan lari ke sheet detail baru di sel O8 di sini ya. Oh, bisa lihat di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan pelunasannya dulu ya. Oke. Nih, di bulan ke-10 yang tadi ya. Sama dengan apa yang di enter di sini gitu ya, di dashboardnya. Terus kemudian bunga harian berjalannya 5 hari yaitu dari H7 yang di simulasi ini gitu. Kemudian penaltinya 5% ya. Nah, keluarnya angka ini nih. Jadi kalau misalnya dalam 10 bulan bunga hari masih ada 5 hari setelah jatuh tempo terakhir yang dihitung bunga hariannya, dan penaltinya 5, maka kita harus membayar 68 juta lagi. Jadi setelah 10 bulan, kalau kita lihat di sini ada tabelnya 10 bulan yang nanti akan kita bahas ya. Di sini setelah 10 bulan pembayaran terakhir adalah yang ini, yang sebelum bulan 10 ya. Saya warna hijau. Jadi 64.812.000 ya, hijau ya, di bulan akhir bulan ke-9 yaitu apa, sisa pinjaman dari bulan ke-9 gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan dihitung kemudian ditambahkan menjadi bunga harian. Nah, di mana bunga hariannya, di sini ya, di kolom ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini saya ada
pasang rumus, ada pasang rumus ya, di mana bunganya di F8 ini dikalikan dengan sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari ini ya, dari bulan ke 10 ya, bulan ke 10 yaitu yang ini ya, kita lihat ya. Kita lihat ini. Tiap bulan ke 10 terus kemudian 10% bunga per tahunnya tadi dibagi 12 ya, dibagi 12 dibagi 30 karena ini bunga harian ya. Terus kemudian dikali H21 ini adalah sisa pinjaman setelah pembayaran terakhir yaitu bulan lalu. Ini yang hijau ya. Nah, dapat tuh jadinya ya. Terus kemudian di sini ya, di sini kita tulis rumus pelunasannya nih. Rumus pelunasannya yaitu apa? Dari M22 ya, dari M22 ini yang bunga hariannya dikali berapa hari bunga setelah jatuh tempo terakhir yaitu 5 ya. Oh, 55 ya. Jadi ini adalah bunga harian ya, bunga hariannya. Oke. Bunga harian ditambah apa? Ditambah bunga dari penalti. Penalti yaitu O6. O6 itu 5% dikali sisa pinjaman yang bulan terakhir yang hijau ya, yang ini ya. Gitu. Nah, dari situ kemudian masih ditambah lagi oleh sisa pinjaman itu sendiri yang akan dilunasi ya. Jelas. Jadi satu adalah sisa pinjaman ya kan. Kemudian satu adalah sisa pinjaman yang kita dibayarkan ya, itu. Kemudian yang kedua adalah bunga harian ya, dari jumlah hari dikalikan dengan bunga harian. Terus kemudian yang ketiga adalah penaltinya berapa ya, kalau 5% ya 5% dikali sisa pinjaman yang nomor 1 di atasnya, sisa pinjaman ya, seperti itu. Nah, 3 ini dijumlahkan, itulah yang harus dibayarkan di akhir di bulan ke-10 setelah jatuh tempo terakhir di bulan 9 lewat 5 hari gitu ya, jelas ya. Nah, di situ terus kemudian di sini saya menggunakan total bayar untuk pelunasannya 68 juta kalau teman-teman lihat di sini menggunakannya menggunakan rumus value cap nih. Nah, value cap untuk 10 bulan gitu ya. Jadi tinggal saya value cap dari 10 bulan saya cari di sini dari C ya, kolom C ke kolom O. Berapa kolom yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi di sini kolom ke 13 dari kolom ini adalah kolom ke 12 dari C sampai O. Kita cari nilai O4 yaitu 10 di kolom C, di kolom yang pertama. Jadi pada pelajaran value cap ya. Udah. Oke. Nah, dari sini kita akan kembali ya sekarang ya ke total yang sekarang yang ini nih, yang cicilan yang ini yang per bulannya jatuh dengan sisa pinjaman dengan total angsuran yang per bulannya. Kita lihat bagaimana kalau kita hitung dalam bentuk tabel ya. Oke, jadi ini hanya matematika biasa aja. Jadi kalau di sini rumusnya hanya saya ada penggunaan rumus-rumus if ya. Jadi pertama kali di tahun, bukan tahunnya ini ya Pak, ya ini tahun tapi ke nol, maksudnya periode awal yaitu jumlah sisa pinjaman masih 100 juta gitu ya, belum berjalan ya. Setelah berjalan
setelah berjalan dia ada di sini, ada angsuran bunganya. Berapa sih angsuran bunganya? Yaitu dihitung dari bunganya, yaitu 10% ya, dikalikan dengan pinjamannya, sisa pinjamannya yang dari periode awal, yaitu dalam hal ini masih di bulan ke 0 ya, yaitu tinggal kalikan 10 dengan 10% dengan 100 ribu, biasanya 100 juta. Jadi bunganya adalah ini dibagi 12, karena bunganya di situ tadi 10% adalah per tahun, jadi bunganya kalau per bulan hanya seperti itu aja ya, hanya mengalikan sisa pinjaman dengan bunga per bulannya. Nah, di mana di sini saya menggunakan round ya. Di sini menggunakan round, jadi fungsinya hanya membulatkan apa yang ada di perhitungan, kemudian dibulatkan koma menjadi 0 digit. Jadi saya nggak pakai koma-koma belakangnya tuh, dikalikan aja digitnya. Itu aja. Udah sekali fungsi round ya. Terus kemudian di sini ada total angsurannya, yaitu total angsurannya kan harus menjadi 4 juta yang sudah kita 4.614.000 yang tadi kita sudah hitung ya di depan ya, di simulasi istilah yang di sini ya, yang menggunakan rumus PNT. Nah, kita taruh di sini ya. Kita taruh, kemudian tinggal kita ambil total angsurannya tetap setiap bulannya ke bawah ya. Jadi ini sebenarnya rumusnya hanya merefer referensi ke H5, di mana dia ini adalah angsuran per bulan tetapnya ya. Nah, di sini ada jika F 13 lebih besar 1, ini artinya kalau misalnya dia masih ada bunganya, maka tampilkan angsurannya. Tapi jika dia angsuran bunganya 0, maka keluarkan dia 0 di sini ya, nggak usah ditampilkan maksudnya ya. Jadi contohnya kalau misalnya ini 0 ya, maka total angsurannya akan kosong. Kalau teman-teman lihat di situ ada perubahan formatting, itu nanti akan saya jelaskan di conditional formatting ya, saya ambil dulu ya. Oke, nah kemudian setelah ada total angsurannya di kolom G ya, yang tetap ya dari bulan ke bulan, terus kemudian angsuran bunganya sebetulnya berapa setiap bulannya ya, di bulan pertama, di bulan kedua dan seterusnya sampai bulan terakhir, yaitu berdasarkan dari sisa pinjaman bulan sebelumnya gitu ya, sisa pinjaman. Jadi ke atasnya nih ya, kalau teman-teman lihat sini itu ke atasnya, jadi bulan sebelumnya ya, di garis 14 ya, garis 14 ini F14 adalah menghitung dari sisa pinjaman bulan sebelumnya, yaitu H13 dikali dengan bunganya 10% dibagi 12. Nah, dari situ kita akan tahu angsuran pokoknya berapa sebetulnya yang dibayar gitu ya. Nah, ini tinggal dikurangin aja sih dari G, terus kemudian kita kurangi angsuran bunganya, yaitu langsung mendapatkan angsuran pokoknya. Jadi rumusnya hanya seperti ini. Ini G dikurangi oleh 14. Kalau di dari 14 ini. Nah, ada tambahan rumus ini apabila dia 0 maka kosong gitu ya. Jadi seperti di sini kita lihat di apa, teman-teman lihat di sini ada blank ya, dia kosong apabila dia 0. Apabila G dikurang F itu 0, maka di sini jangan nampilkan angka gitu ya. Jadi ini teknik untuk formatting aja, untuk tidak menampilkan sebetulnya ada angka ya di sini, perhitungan, tapi saya tidak ingin menampilkannya. Jadi hanya menampilkan yang 1 sampai 24. Jadi kalau misalnya teman-teman ubah ini yang 24 menjadi misalnya 12 ya, periode 12 bulan, maka yang tampil di sini di tabelnya hanya 1 sampai 12 aja. Jadi tadi bilang 11 ya. Oke, kita kembali. Oke, yang ini belum nih, yuk kita bikin linknya. Sekali lagi ya, ini link, klik kanan di tombol itu, kemudian saya link, kemudian place in document, saya pilih total detail baru
kemudian saya mau arahkan dia ke satu misalnya. Kemudian ada screen tip, detail simulasi, detail angsuran per bulan. Maka dia tabelnya pun akan menjadi sampai 2 tahun sampai 1-3 tahun. Jadi sebetulnya ini semua ada rumusnya ya teman-teman. Ini ada rumusnya tapi tidak ditampilkan. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan itu ya, itu menggunakan conditional formatting ya. Nah, jadi syaratnya adalah jika kalau lihat teman-teman lihat itu, ini range-nya mulai dari 13 sampai 17 ya, mulai dari kolom B sampai A, terus kemudian koma lengkap ya, M sampai O gitu ya. Nah, jadi yang display adalah B sampai A ini dan M sampai O yang ini. Nah, ya, kalau teman-teman lihat ada border-nya itu hanya di kolom itu. Oke, kita lihat lagi ke kameranya. Jadi syaratnya di sini adalah jika D13 yaitu apa yang ada di kolom D ini dia tidak berisi, artinya ini kosong ya, kalau sama dengan ini adalah double quote kosong, nggak bisa pakai spasi langsung. Jadi jika dia blank, maksudnya jika dia blank maka formatlah dengan format ini, fontnya kita rubah menjadi warna ini, terus kemudian filenya kita rubah dengan warna ini, warna yang sama. Jadi dia akan tembus pandang nih. Nih, tidak kelihatan ya. Kita mau ketikkan apa juga di sini dia tidak akan kelihatan ya. Jadi itu dengan syarat D-nya itu harus kosong gitu ya. Jadi, kalau misalnya D-nya tanda petik 2 nih, seperti yang tadi kita kasih rumus, jika G dikurang F sama dengan 0 maka keluarkan blank ya, tanda petik 2 ya. Nah, di situ terus kemudian ada tambahan lagi untuk memformat bordernya. Nah, yang bawahnya nih. Jadi ini kalau yang ini tadi warna dari selnya, yang di sini ada selnya dan font-nya ya, font-nya tulisannya. Di sini saya tambahkan lagi untuk format bordernya di sini. Format bordernya seperti ini yang saya setting ya. Terus kemudian ini yang syaratnya adalah jika D13 yaitu yang paling atas ya dari range yang diselect yang akan dikasihkan conditional formattingnya ya, D13 jika dia tidak kosong gitu. Jadi jika dia tidak kosong maka beri dia border seperti ini. Kalau kosong apa yang terjadi? Tidak ada border. Ya, jadi kalau D13 ataupun jadi kalau di apply di bawah ini ya kita hapus dia hilang semua bordernya ya. Teman-teman lihat ini bordernya hilang semua ya. Jadi kalau misalnya D13 ada isinya maka bikinlah bordernya tolong. Ini ada di kolom yang tadi kita select ya, D sampai A dan M sampai O. 13 ingat ya, itu hanyalah awal dari selection ya, dimana kita mengaplikasikan conditional formatting tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ulangi lagi, conditional formatting ini dari 13 sampai 72 gitu ya. Nah, yang pertama adalah di 13 gitu. Nah, ini formatnya, syaratnya adalah jika D13 dia kosong. Jadi di 13, 14, 15 maka format lagi ya dengan warna 2 biru ya. Jadi hanya seperti itu. Nah, saya pikir ini sudah mencakup semua dari simulasi cicilan kredit ini. Jadi jika ada
pikir akan ada pertanyaan karena memang ini hanya berjalan lurus ya, artinya teman-teman harus dicoba, harus latihan, harus mengetahui kenapa begini, dan kenapa begitu. Jadi silakan mencoba, jika ada masih ada pertanyaan silakan diajukan kepada kami, bisa lewat media sosial atau di komen. Terima kasih atas perhatiannya.